warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para penonton, subscriber, dan teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Pada sore hari ini saya akan menuju ke rest area kilometer 87 untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari Buseles 378. Apakah spare part yang benar-benar Oke teman-teman, saat ini saya sudah sampai di rest area kilometer 87 dan di depan saya sudah ada Buseles 378 ya. Dan di rest area ini juga banyak truk-truk Fuso yang sedang singgah. Di rest area 87B pada sore hari ini teman-teman. Oke, mari kita lihat Buseles 378 ini bagaimana kondisinya setelah hampir 2 minggu mengalami trouble di rest area kilometer 8. Ya, nampak di sini bumper bagian depan sudah terpasang kembali ya teman-teman ya. Dan kita lihat siapa yang menjaga pada sore hari ini. Nah, ternyata Bang Farhan yang sedang menjaga busnya. Sore Bang. Kok sendiri bang? Bang Yuti belum datang bang. Belum datang bang Yuti. Kemarin malam. Teman ya? Ya. Mas ke sini bang. Iyalah harus ada barangannya kan. Udah mandi bang? Belum ya? Panas sekali, mandi panas sekali hari ini. Karena mendung mau hujan teh. Mendung tapi salah mendung mau hujan dari tadi. Enggak, kemarin dari rumah makan. Tonton yang tadi itu. Iya. Inilah Bang Farhan ya teman-teman ya. Jadi masih nunggu, belum datang alatnya bang? Kalau nggak lusa, lusa itu. Lusa ya? Kemarin kan dikirim hari apa itu? Hari Sabtu, Sabtu. Sabtu lah, awak di sana Sabtu. Apa Sabtu? Besok jangan dikirim. Oh iya. Minggu, sekarang hari Senin. Lusa lah, Rabu lah ya. Sekarang ada halangan. Mudah-mudahan nggak ada halangan lah bang. Kenapa tangan abang itu? Ini kena itu congkel. Di mana? Di sini ada luka sih kita. Enggak kena congkel apa itu? Hah? Mau nyongkel apa? Oh. Si congkel jadi berdarah kok ya. Semalam kena ya? Ya semalam. Semalam. Ya. Di pas. Tapi semalam di luka ya. Banyak kali darahnya. Kok nggak ikut ke rumah makan apa? Capek kali bang, udah pergi lama sendiri. Oh ya, tadi pagi bang Amin pergi? Tadi pagi, habis sholat subuh. Oh iya. Oke bang, lanjut bang ya. Gak apa-apa. Ya inilah kondisi Buseles 378. Bang Farhan masih setia menunggu ya teman-teman di sini ya. Pengebinnya masih ke rumah makan Pucuk Daun. Kemungkinan nanti setelah maghrib baru kembali lagi ke sini membawa makanan untuk makan malam Bang Farhan dan juga Bang Ewin. Penari lintas Medan Yogyakarta Mercedes Benz OH1526. Dan itulah kondisi dari personel ini ya teman-teman ya.
Jadi bus LS 378 ini masih menunggu arah dari Medan, kemungkinan lusa baru datang. Standby di bagasi ya teman-teman ya. Itulah tadi Bang Farhan yang masih setia dengan bus LS 378 ya. Jangan doa bersama teman-teman dan bus LS 378 ini dapat segera terkondisikan dan dapat mengaspal kembali. Jadi untuk Bang Farhan dan juga Bang Ewin, kalau malam hari menjaga bus LS 378 ini, biasanya Bang Ewin tidur di bagasi itu yang tadi ada Bang Farhan, dan Bang Farhan tidur di dalamnya teman-teman ya. Kemudian pagi hari entah Bang Ewin ataupun Bang Farhan dan salah satu tinggal di sini untuk tetap menjaga bus LS 378 karena sudah tanggung jawab mereka agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ataupun terjadi kehilangan barang. Jadi memang sudah harus ditunggu ya teman-teman ya. Perjuangan yang sangat luar biasa dari KWLS 378 ini, meskipun trouble tidak ada pemasukan, namun baik dari Pak Rijal selaku Cincu dan Bang Farhan dan juga Bang Ewin selaku helper tidak lepas tanggung jawab dan terus melaksanakan tanggung jawab sebagaimana mestinya terhadap bus LS 378 ini. Kita patut apresiasi bagaimana perjuangan Pak Rijal, Bang Farhan dan juga Bang Ewin dalam kesediaannya menjaga bus LS 378 ini. Oke teman-teman, untuk video ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Support terus channel YouTube Alfredo Project dengan cara like video ini, komen, share dan juga subscribe ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.